Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ajaran Tritunggal, mereka dasarnya dari ini. Yang saya kasih tanda kuning ini, itu sebetulnya tidak ada. Ini ditambahkan. Aslinya itu atas dan bawah ini saja. Kenapa? Karena di dalam manuskrip ini tidak ada, tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini tiba-tiba muncul. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ini doktrin Trinitas yang dipakai orang Kristen sampai hari ini. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, padahal ini tanda kurung, ini tambahan. Karena di dalam manuskrip awal ini tidak ada. Coba kita cek di manuskrip Sinaiticus atau yang lain, ini enggak ada. Tetapi mereka tambahkan. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, di dalam sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itulah munculnya Allah Bapa, Allah Anak, karena Firman ini sudah bermanifest menjadi Anak, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal ini dasarnya dari kitab ini. Dan ketiganya adalah satu. Itulah sebabnya mereka mengatakan Tritunggal, tiga yang menjadi satu. Dan tiga ini yang memberi kesaksian di bumi. Padahal ini tambahan loh, enggak ada ini. Yang ada itu cuma bawah. Jadi coba dibaca dari atas. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, yaitu roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ini seperti zamannya anaknya Nabi Adam yang dibunuh itu. Makanya yang menjerit siapa? Darahnya kan. Ceritanya sampai kepada Tuhan itu. Itulah sebenarnya pembunuhan-pembunuhan itu tidak bisa lepas. Karena si mayat itu, darahnya itu selalu menuntut. Ini menyatu, di dalam manusia itu ada tiga ini, ada roh, ada air, dan darah. Ini ada dalam tubuh manusia, dan ini yang akan memberikan kesaksian nanti. Nah, sebab ada tiga yang akan memberi kesaksian, dan ini kesaksian ini waktu kita meninggal pun, tiga ini akan memberi kesaksian pada Tuhan, atas semua perbuatan kita. Tetapi oleh orang-orang Kristen ditambahi bahwa yang memberi kesaksian itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ini tambahan. Jadi doktrin Trinitas ini lemah. Itulah sebabnya pendeta TU sampai hari ini menolak ajaran Trinitas. Dia terus terang waktu di channel saya waktu itu, saya dialog dengan pendeta TU, dia mengatakan ajaran Trinitas Tritunggal ini tidak bisa dipakai untuk penginjilan. Dia bilang, kalau saya menginjili seseorang memakai paham ini, orang-orang langsung nggak percaya Yesus. Belum apa-apa ditunjukkan Tuhan itu ada tiga, bisa nggak percaya, apalagi orang Islam. Itulah sebabnya orang-orang Kristen sekarang sudah mulai pecah, mendirikan ajaran lain, yaitu one only itu. Hanya Allah, Yesus hanya bagian. Itu seperti ajarannya Saksi Yehova. Saksi Yehova yang keliling-keliling di kampung-kampung itu, dia tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau Anda bertemu dengan Kristen Saksi Yehova, Anda diajak dialog, kan dia sering bagi-bagi traktat itu di pinggir-pinggir jalan itu. Begitu Anda datang, dikasih traktat, nomor HP dikasih, ditatat, bahkan nomor alamat Anda siapa, Anda nanti dikasih Alkitab, dikasih majalah, itu besoknya Anda didatangi rumahnya, rumah jenengan itu. Luar biasa dia, pintar hadis, dia pintar Al-Quran, dia bisa mempengaruhi banyak orang. Dia mengatakan, kepercayaan saya ini bukan menyembah pada Yesus, Tuhan Anda dengan saya itu sama. Yesus itu hanya sebagai bagian kecil. Dan Yesus bukan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh saksi-saksi Yehova. Itulah sebabnya sampai hari ini saksi Yehova itu dibid'ahkan oleh kelompok Kristen mainstream sampai hari ini, bahkan tidak diakui di Dewan Gereja itu sampai hari ini, termasuk yang lain, ajaran-ajaran Advent ya, dan sebagainya itu. Sampai di sini sudah paham ya? Saya terus sebentar. Ya. Tadi tambahannya hanya untuk di Indonesia saja. Tambahan ini sebetulnya di luar juga ada tambahan. Di luar juga ada, tapi ini sebetulnya diambil dari manuskrip, ada catatan kecil, dan ini bukan dari aslinya. Tetapi ditambahkan di luar yang terjemahan bahasa Inggris juga ada ini. Tetapi mereka tidak memungkiri bahwa ini tambahan, ada tanda kurung. Dan tanda kurung ini banyak, tidak hanya ini. Itu kalau kita membaca Biblia Katolik itu banyak sekali disebutkan tanda kurung itu, tambahan-tambahan itu. Dan beberapa ada yang jujur ditampilkan, ada yang tidak jujur, tanda kurungnya dihilangkan. Jadi kalau kita bandingkan dengan kitab yang lain mungkin bisa ketahuan. Gitu ya.
Saya lanjutkan sebentar. Nah, ini saya ceritakan Yesus sholat. Karena syariat Yesus, kenapa Yesus tidak mengajarkan ibadah-ibadah nyanyi-nyanyi? Ibadah nyanyi itu ibadahnya Yahudi. Sampai sekarang Yahudi itu ibadahnya nyanyi. Coba dilihat di YouTube-YouTube itu. Satu ruangan gitu, sampai nyanyi-nyanyi, loncat-loncat gitu. Muji-muji, itu ibadahnya Yahudi. Dan ibadah Yahudi itu dipakai oleh orang Kristen. Dia mengatakan, aku bergembira, aku memuji seperti Daud memuji, dia bilang. Padahal Nabi Daud tidak artinya tidak memuji-muji seperti itu ya. Di dalam Lukas, waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa pada Allah. Yesus pun doa, Yesus pun sholat. Di dalam Matius pasal 14:23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Sholat apa malam? Tahajud. Sholat malam, ia sendirian. Kemudian Matius pasal 26:39, dan pergi sedikit lebih jauh, maju, kemudian melemparkan dirinya ke tanah. Jadi dia sujud, rukuk, itu wajahnya sampai menyentuh tanah itu, sujud. Kemudian di Lukas, Yesus juga mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Yesus berdoa, Yesus sembahyang doa, Yesus sujud. Lah kalau Yesus Tuhan masa melakukan gitu loh. Secara akal sehat kan kita bisa berpikir, Yesus saja berdoa, Yesus juga sembahyang, Yesus juga puasa, untuk siapa itu semua gitu loh. Kalau tidak menyembah kepada Allah atau kepada Allah, kalau Yesus menyebut Allah Bapaknya itu, karena hubungannya sudah dekat. Dia menganggap Allah itu Allah Bapaknya. Bukan Bapak secara fisik ya, itu hanya sebutan secara rohani. Dan murid-murid juga melakukan sholat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. 3 petang itu 3 sore. Sholat apa? Asar. Naiklah Petrus dan Yohanes ke Baitullah. Murid-muridnya ini masih taat melakukan sembahyang. Bahkan Paulus juga dalam Efesus pasal 3 ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Yesus, Paulus tidak pernah sujud mengatakan menyembah Yesus, tidak ada. Kalau Anda cari ayat-ayat Paulus di suratan-suratan Paulus, Anda temukan tidak ada Paulus menyembah pada Yesus. Paulus masih punya iman, bersujud pada Allah Bapa. Bahkan saya pernah membuat kajian itu, Paulus itu tauhid. Karena di dalam surat-surat Paulus itu selalu Paulus itu menyertakan dua pribadi, yaitu Allah Bapa dan Yesus. Yesus disebut sebagai Kristus, itu utusan. Meskipun dianggap sebagai orang suci, tetapi Allah Bapa itu tidak pernah ditinggalkan oleh Paulus. Sebetulnya Paulus itu adalah orang-orang yang tauhid. Dia orang Yahudi yang taat. Dia pernah berguru pada seorang rabi Yahudi, si Gamaliel itu. Jadi tidak mungkin Paulus menduakan imannya itu menyembah Yesus, tidak pernah. Tetapi kalau Paulus merubah-rubah ajaran-ajarannya Yesus, iya. Artinya banyak ajaran-ajarannya sudah dirubah oleh dia. Tetapi tidak ada satu ayat pun Paulus menyembah Yesus, tidak ada. Itulah sebabnya mereka masih mempertahankan Trinitas. Masih ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Roh Kudus. Dianggap ini satu kesatuan. Jadi jiwa tauhidnya, iman tauhidnya itu sebetulnya masih ada. Jadi dia masih menganggap ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Meskipun dalam doktrin mereka ini satu kesatuan, tetapi itu juga sulit diceritakan bagaimana satu kesatuan antara Allah Bapa dan Yesus. Yaitu kebingungan mereka. Bahkan sampai di Konsili Nicea tahun 325 itu kan pecah gara-gara membahas masalah Trinitas itu. Munculnya Arianus itu. Karena Arianus tidak mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Arianus masih mempercayai Allah Bapa, karena Arianus juga memegang ajarannya dari Paulus. Akhirnya kan pecah itu. Karena kelompok Trinitas ini didukung oleh Kaisar, akhirnya kelompok dari Arianus kan dibantai itu. Akhirnya perang saudara sampai dibunuh-bunuh itu. Akhirnya lari, bahkan si Arianus pun dipenjara dan dibunuh kan. Akhirnya kelompok-kelompok mereka itu hilang. Itulah sebabnya Warraqah bin Nawfal di Arab Saudi itu adalah kelompok Nestorian. Itu adalah kelompok orang-orang Kristen Tauhid, bukan kelompok orang-orang Trinitas. Mungkin kalau sekarang itu kelompoknya orang Oneness Only itu ya, hanya menyembah pada Allah Bapa saja.
karena di dalam Al-Quran juga disebutkan di sana ada pendeta-pendeta juga yang akan masuk surga. Itu bukan pendeta-pendeta Trinitas, saudara. Pengikut-pengikut Yesus awal itu sampai di yang terpecah kan, itu waktu diserang kan dia. Yang Trinitas Jaya di Roma, yang menolak Trinitas kan dibantai semua. Bahkan dulu dikeluarkan dekrit bahwa siapapun yang masih menyimpan ajaran Tauhid itu orangnya akan dibunuh. Bahkan siapa yang menyimpan karangannya si Arianus, orangnya satu keluarga dibunuh. Akhirnya kelompok Arianus kan dihancurkan total. Akhirnya Trinitas yang menang sampai hari ini. Bahkan tapi sampai hari ini muncul lagi orang-orang yang menyaksikan Trinitas. Sudah jam berapa? Setengah sembilan, gak kerasa. saya lanjutkan sedikit lagi. Tadi di perjanjian lama, ini perjanjian lama ya, Daud 7 kali juga sembahyang. Itu di dalam kitab Mazmur Daud, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu adil. Ini dasarnya orang Kristen beribadah dengan cara memuji. Dia ambil ayat ini, Mazmur Daud pasal 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, dipikirnya kebaktian itu hanya menyanyi ini. Padahal di dalam terjemahan yang lain ya, ini kitab suci mereka, tapi di terjemahan yang lain dikatakan apa? 7 kali aku terus-menerus bersyukur kepadamu. Ingat, sholat sembahyang itu intinya adalah doa, bersyukur. Kita sholat pertama kali yang disebut adalah Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Intinya bersyukur dan berdoa. Nabi Daud juga bersyukur, 1 hari 7 kali bersyukur, melakukan syukur. Kemudian di dalam Nehemia ini ada tata cara ibadah yang sangat jelas sekali. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan kata amin. Ini adalah cara sembahyang orang yang sampai saat ini kita kenal dalam sholat. Mengangkat tangan, menyebut apa? Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ini dalam kitab mereka loh disebutkan. Kemudian mereka berlutut, sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Disebutkan sampai ke tanah. Ini tata cara ibadah. Dan tata cara ibadah ini tidak dipraktekkan oleh orang-orang Kristen sampai hari ini. Jadi ayatnya ini ada tapi tidak dipraktekkan. Padahal ini ajaran-ajaran para nabi. Daud juga mengawali. Dan Alhamdulillah Islam adalah agama penutup, menyempurnakan yang dulu-dulu sudah diajarkan pada para nabi. Dan Islam akhirnya membuat sebuah agama yang lebih sempurna, disempurnakan karena sudah banyak diseleweng-selewengkan gitu ya. Demikian dari saya mungkin.